Pemekaran Kabupaten Yapen Waropen. Kabupaten Waropen kini berdiri mandiri, siap meretas masa depan yang lebih baik. Berbekal beragam kelebihan yang terpendam selama bertahun-tahun, Kabupaten Waropen berupaya keras membangunkan seluruh potensi itu. Kabupaten Waropen pasca pemekaran memiliki luas wilayah 28.132,8 km persegi. Wilayah ini terletak di antara 135,54 derajat dan 137,01 derajat bujur timur, dan di antara 2,19 derajat dan 2,58 derajat lintang selatan. Wilayah Kabupaten Waropen membentang di pesisir pantai utara Teluk Cendrawasih, Pulau Papua. Berbatasan dengan Kabupaten Sarmi di sebelah timur, berbagi perbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya di bagian selatan, bertetangga dengan Kabupaten Nabire di barat, dan bersisian dengan bekas kabupaten induknya, Yapen Waropen di sebelah utara. Memang di daerah ini ada tiga wilayah adat yang terbesar, itu wilayah adat Ronari, Kai dan Ambumi yang berbatasan di wilayah barat Kalimandramu hingga di Wasiok Wandamen. Itu wilayah adat Waropen. Jadi di situ biasa ada dikatakan ada Waropen Ambumi, Waropen Ronari dan Waropen Kai. Itu tiga wilayah adat yang ada di daerah ini. Iya, jadi selama ini inspektor yang masuk di daerah ini atas izinnya PH yang mulai beroperasi dari Mamramu atau Gesa, Koweda dan waktu itu Kewapoga Mutiara Timber sangat merusak hutan adat yang tidak ada penghijauan kembali yang baik untuk penghijauan di dataran daerah ini. Akhir daripada itu, masyarakat Waropen sepakat atau lewat Dewan Adat, kami telah membuat salah satu surat penolakan. Kami sudah mengirim surat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati lewat DPR untuk penolakan APH yang pertama. Yang kedua, untuk kelapa sawit di daerah Waropen, kami dengan hati rendah kami menolak kelapa sawit di daerah ini. Karena dilihat dari peta areal yang disiapkan atau ditanyakan oleh pemerintah, menurut adat itu sangat merusak atau dampaknya negatif bagi rakyat di masa depan. Jadi komitmen kami dari Dewan Adat daerah Waropen bahwa apabila ada inspektor yang masuk harus lewat pintu adat. Dari pintu adat maka setelah persetujuan pintu adat maka pemerintah hanya mengetahui dari sisi tatanan adat di daerah ini. Filosofi masyarakat adat Waropen bahwa tanah itu adalah ibu kandung. Menurut hasil konferensi masyarakat adat Waropen bahwa tanah tidak dijualkan kepada siapapun juga. Tanah tidak dijual sebab tanah itu adalah ibu yang melahirkan seorang bayi ke dunia. Nama saya Amos. Setiap hari saya mencari makan dari hutan ini. Saya pasang jerat, dapat tikus tanah, dan pergi ke kebun ambil sayur. Jadi saya mengharapkan supaya jangan hutan ini dirusaki oleh siapapun. Jangan mau, jangan dirusaki. Jangan, jangan dicemari. Agar semua kan jadi harapan, agar semua jadi persembahan buat anak cucu kita. Semaraklah alam negeri yang dulu ditingkahi kicau murai, di rimbunnya daun hijaunya hutan.
merasakan keindah hijaunya Papua dan dunia. Damai ragaku terlindungi oleh rindu nan berbau, semua terpesona Papuaku. Hutan Papua paru-paru dunia. Tatanan agung merasakan keindah hijaunya Papua dan dunia. Damai ragaku terlindungi oleh rindu nan berbau, semua terpesona Papuaku. Hutan Papua paru-paru dunia.